campaign is good for us, yeah, because kita tak gaduh-gaduh, tak buat drama besar-besaran. Dan saya pun dimaklumkan bahawa PAS pun dia tak buat drama-drama yang besar-besar sangat lah. Yeah. Mungkin hujung minggu ni saya tak tahulah, mungkin lagi Jumaat ni, malam Sabtu mungkin dia akan buat. Tetapi buat waktu ni, cara campaign yang kita kendalikan, low-key, face-to-face, house-to-house, saya nampak lebih memihak kepada kita sebab ini strength kita, ya, strength kita dari segi servis, dari segi usaha kita untuk mendekati rakyat dengan konsep pembangunan dan juga bantuan dan kebajikan, ya. Saya rasa itu kelebihan BN di kawasan-kawasan luar bandar seperti Kuala Besut ni, dan pembangkang punya kelebihan kadang-kadang ada issue base, ya. Tapi saya nampak bahawa for this constituency, kawasan ini dia lebih memihak kepada cara yang kita harap bahawa orang muda akan keluar ramai-ramai mengundi. Walaupun hari kerja, saya harap yang ada di luar kawasan Kuala Besut, yang duduk di luar akan dapat balik dan mengundi. Dan saya nampak kelebihan kita untuk pengundi muda kali ini adalah calon kita. Sebenarnya calon kita adalah banyak memberi kelebihan kepada kita, dan saya dapat laporan survey bahawa orang muda memang senang dengan calon kita. Dilihat sebagai from their generation, umur 37 tahun, qualified, so banyak advantage. Saya lihat bahawa kita tidak menganggap bahawa kawasan ini kawasan yang mudah dimenang ataupun kawasan yang kita tak buat apa pun kita boleh menang, eh. Sebab tu kita buat seperti mana yang kita buat hari ini dan semalam TPM ada, tiap-tiap hari kita ada, ya. Dan saya melihat dari segi lawatan pemimpin-pemimpin besar lah, ya. Kita melihat BN lebih banyak daripada pembangkang. Saya tak melihat sangat lah pembangkang punya lawatan, ya. Mungkin dia datang dia bagi ceramah ke apa benda ke, tapi dari segi lawatan rumah ke rumah, lawatan masjid ke masjid, lawatan face to face ni, TPM kita sendiri datang, menteri-menteri kabinet datang, tak cakap lah, kita tak cakap lagi tu soal menteri besar, pengerusi perhubungan yang lain, saya sendiri, ketua pemuda. Jadi kalau kita overconfident, take for granted, tak ada siapa datang, kan. Jadi semua datang sebab kita memahami bahawa kursi ini amat penting sekali dari segi pembentukan kerajaan negeri Terengganu itu sendiri, dan juga dari segi pilihan raya kecil yang pertama sejak PRU ke-13. So dia hantar mesej yang cukup jelas kepada rakyat.